الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى من نفع في ربي في دارين آمين الحديث العلي والنازل حديث yang عالي dan حديث نازل عالي artinya tinggi نازل turun. Nanti kita lihat bagaimana yang dimaksud daripada hadis Ali, hadis Nazir. Wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa dinu zakal ladzi qad nazala. Setiap sesuatu yang sedikit rijalnya itu namanya ala, hadis Ali. Wa diduhu dan lawanannya zakal ladzi qad nazala, itulah yang sungguh turun, namanya hadis Nazil. Ya. Jadi kalau sedikit rijalnya hadis Ali, jadi enggak banyak, ya sedikit rijalnya, nyambungnya dia cuma cuma beberapa rawi aja, sedikit. Nah, itu namanya hadisnya Ali. Kalau banyak, itu namanya nazil. Al-ulu lugatan, ulu secara bahasa adalah didun nuzuli wa huwa syai'ul murtafi'u ala ghairihi. Dia adalah lawanan turun tinggi, ulu, ulu lawanannya nuzul, turun. Wa huwa syai'ul murtafi'u, dia sesuatu yang tinggi ala ghairi, di atas lainnya, yang di atas, yang naik. Wa istilahan, secara istilah kama qala nazimu, yaitu sebagaimana berkata oleh nazim, wa kullu ma qallat rijaluhu, yaitu setiap sesuatu yang sedikit oleh rijalnya. Ay kullu hadisin qallat fihi adadul wasaiti baina rawi wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu setiap hadis yang qallat sedikit fihi padanya, pada hadis itu adadul wasaiti, oleh bilangan perantara. Perantara baina rawi wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di antara rawi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedikit tuh antara rasul dan rawi, sedikit. Ini namanya hadis Ali. Qala al-Imam Ahmadu talabul isnadil ali sunnatun amman salafa. Berkata oleh Imam Ahmad, menuntut isnad yang ali itu sunat daripada orang yang dahulu. Sunat kita mencari hadis ali. Jadi tolabul isnad, menuntut sanad. Jadi kita nyari. Jadi nyari di mana? Itu sunat. Biar apa? Biar nyambung. Nyambung, masya Allah, nyambung. Menuntut sanad itu, menuntut sanad Ali itu sunat. Jadi kita nyari, masya Allah. Jadi mencari sanad yang ali. Siapa yang dekat hubungannya kepadanya?
siapa yang dekat hubungannya kepadanya, masya Allah, dicari. Umpama kalau kita di sini, ya, musnid ulama Indonesia tinggal di Mekah itu musnid sedunia Syekh Yasin Isa Al-Padan. Orang Indonesia tinggal di Mekah. Itu kebanyakan orang Indonesia sanadnya lewat beliau. Bagaimana supaya dekat kepada beliau? Jadi mencari itu umpama gitu ya. Itu umpama contoh saja. Jadi mencari sanad yang ahli, bagaimana supaya kita antara kita dengan Rasul enggak begitu banyak kita cari. Nah, itu hukum mencarinya sunat. Orang dulu begitu banyak-banyak mencari, mencari ilmu, mencari sanad ahli. Wa qala al-Imam An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, al-isnadu khasisatun li hadhihi al-ummati wa sunnatun balighatun muakkadatun wa talabul ulwi fihi sunnatun wa li hadha ustuhibbatir rihlatun. Berkata oleh Imam An-Nawawi, al-isnadu khasisatun, sanad itu khusus lihat ilmu umat begini umat. Jadi betapa pentingnya yang namanya isnad, sanad, sandaran kita punya guru penting. Jadi penting sekali kita punya guru. Oh, dalam hadis ini punya guru penting. Wasunnatun balighatun muakkadatun, dan sunnah yang sunnah yang balig maksimal, yang maksimal, sunat yang maksimal, muakkadatun yang dikuatkan, sunat yang maksimal, balighah, kata kita artikan maksimal ya, yang mantap ya, yang dikuatkan, sunat yang dikuatkan, kita sunat apa isnad itu punya guru. Punya guru yang bisa nyambungin kita. Masya Allah, alhamdulillah kita punya guru. Wa talabul ulwi fihi sunnatun. Menuntut yang tinggi, menuntut yang tinggi maksudnya apa? Ali, sanad Ali, hadis Ali ya, itu hukumnya sunnatun sunnah. Jadi sanad itu khusus bagi ini umat, dan sunnat balighah muakkadah mesti kita punya sanad, jangan sampai enggak punya sanad. Kita punya guru, jangan sampai enggak punya guru. Lalu yang ahli sunat lagi. Wa li hadza ustuhibbatir rihlatu, oleh karena ini disunahkan bepergian mencari isnad ali. Waktu itu saya pengen ke Jawa. Kalau di Jawa sangatlah banyak. Saya pengen pergi ke Jawa, ke Rembang ya. Waktu itu saya pengen mencari sanad, ternyata masya Allah, Allah itu saya sudah siap-siap mau berangkat dalam sanad semua ya. Dalam sanad mencari sanad. Tapi alhamdulillah, masya Allah,
Ternyata ada di hadapan saya guru saya Kiai Mahfuz. Beliau langsung ke guru saya Yasin Isa Al-Fadani. Masya Allah. Saya merasakan saya dan juga saya Ismail Zain Yamani. Saya merasakan betapa bahagianya saya. Kenapa? Saya mikirin kamu-kamu gitu. Saya mikirin murid saya biar ada bisa nanti kesambungan. Kalau ngaji aja iya ngaji. Karena kalau di Betawi ngaji aja kita. Alhamdulillah saya diberikan oleh guru saya sanad-sanad yang ngaji sama beliau di dalam satu diberikan satu kitab. Alhamdulillah saya merasa ketika diberikan itu insya Allah saya bisa bertanggung jawab kepada murid-murid sekalian. Sanad keilmuan. Kenapa? Karena al-isnadu khasisatun lihazil ummah wa sunnatun baligatun mu'akkadatun. Jadi sanad kita nyambung. Wa ruwiya dan telah diriwayatkan an Muhammad ibn Aslama At-Tusi dari Muhammad bin Aslama At-Tusi qala berkata ya kurbul isnadi kurbun. Dekat sanad itu dekat. Dekat sanad itu dekat. Jadi semakin dekat semakin dekat. Maksudnya ay kurbatun ilallah azza wa jalla. Dekat kepada Allah azza wa jalla. Masya Allah. Jadi yang namanya sanad ini penting. Kita punya guru itu penting. Kurbul isnadi kurbun. Masya Allah. Dekat sanad itu dekat. Maksudnya dekat kepada Allah azza wa jalla. Dekat kepada Allah. Beliau dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya. Masya Allah. Sudah siap ya. Cukup sampai sini. Allahu a'lam. Qala al-hakim.